شفتيه. فقريبة جدا من الميم، فقد يتوهم القارئ أنها أيضا حروف الإخفاء فيقرأ إيه؟ لهم فيها ولهم فيها أزواج. لا ابتداء هذا ولهم فيها، هاتي هذه ولهم فيها محذر، هاتي هاتي. Dan pada bait yang kedua tiga ini penulis mengatakan wahzar, berhati-hatilah pada huruf waw dan huruf fa apabila mim sukun bertemu dengan huruf waw atau dengan huruf fa, maka berhati-hati jangan sampai ada ikhfa-nya di situ. Sebagaimana contoh tadi Syekh katakan walahum fiha, jangan sampai ada ikhfa di situ walahum. Nah, jangan sampai ada ikhfa. Walahum fiha. لا لا سرعة ولا إظهار مثل إظهار الحلقي سمع إظهار حلقي ولا هم في ولا هم في ولا هم في. قف على الميم ثم اقرأ الفاء لا سرعة. Seperti cara bacanya sebagaimana cara baca izhar halqi. Ya, kita tutup dulu walahum, kita selesai dulu walahum fiha, baru kita mulai lagi pada fiha. Walahum fiha kata syekhnya tadi. ما السبب يا مولانا؟ لقربها، يعني قرب الميم مع الأخير الفاء، الميم قريبة في المخرج مع الفاء، والاتحاد يعني اتحاد الميم مع الواو. فاعرف في نعم. Nah, ini kenapa pengarang ya mengingatkan kita bahwasanya ada kalimat terakhir itu wahzar, itu kenapa dia mengingatkan agar kita tidak tercampur ya, agar tidak kita antara mim sukun bertemu dengan waw atau dengan fa itu tidak bisa tidak menjadi ikhfa. Kenapa? Karena makhrajnya yang dekat. Karena antara makhrajnya, antara makhraj mim dan waw dan fa itu apa? Dekat. Maka kita disuruh berhati-hati agar tidak tercampur dan menjadi ikhfa. Wal ittihad, dan di situ ada ya qurb wal ittihad. Maknanya dekat. Nah. Fa'rifi, maka ketahuilah. Nah, ini dirasa kita selesai di sini. Kalau ada yang bertanya, dipersilahkan kata Syekh. Soal tadi